皆さん、こんにちは。Hey guys, jadi aku lagi ada di studionya Pak Helmi Yahya ya, Raja Kuis Indonesia. Raja Kuis di TV ya. Di TV. Kalau di YouTube, di YouTube Jerome lah. Oh, ya. Ini dua generasi sama dua platform yang berbeda. Oke, jadi hari ini di channel aku kita mau kuis yang dibikin oleh timnya Pak Helmi Yahya di belakang kamera. Oh gitu ya. Peso. Oh, iya. Kayaknya aku dulu yang angkat duluan. Cuman kalian. Mestinya begini. Mestinya begini ditunjuk baru jawab. Cuman lah itu lagi bedanya Raja Kuis sama bukan tuh. Potong gaji. Sama. Invertebrata. Aku kalah cepat itu. Aku tegang banget ya. Afrika. Oh, Australia. Benua. Oh, kau benua itu ya? Asia. Salah, itu benua Antartika gitu-gitu. Antartika. Iyalah. Itu tuh kadang-kadang enggak dianggap benua atau enggak? Aduh, diralat tuh. Benua itu 5 itu, tapi ada yang nambahin Antartika, Artika. Nauru. Jerom, Vatikan. Oh iya ya. Vatikan City. Oke, Vatikan, Vatikan. Intan lah. Dua sama. Jerom. Itu bagian dia itu. Aku ada sama Biko ada sedang cek kuadrat. Cek aku pun tahu tapi dia raja matematik jadi aku enggak boleh jawab. Helsinki. Oh iya, Helsinki. Iya. Tiga sama. Ini. Money heist. Helsinki. Bukannya kau udah pernah ke sana? Belum pernah. Oh iya, nanti bareng lah kita ke sana. Tiga sama. Kita bawa saksang. Kalimantan. Kalimantan. Empat tiga. Tahun berapa Indonesia gabung ke PBB? 1956. 1950. Lahir kau. Pasama. Belum lahir kau. Oke. Okay. Pengukur arus listrik adalah? Ohmmeter. Aduh. Ampermeter. Yeay. Ohm itu resistor. Resistor, oke. 5 dikali 1 ditambah 7 dikurang 0 ditambah 6. 38. Yeay. Yeay. Baik lagi. Baik lagi. Sebenernya? Aku nungguin kapan selesainya dibacain. Oh. Dulu karena kuliah di STAN kan biasa ngitung. Oh iya 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 iya. Nama bandara udara di kota Wamena. Semarang. Aku enggak berangkat Semarang. 5. Mana kita bolak-balik. Coba aja. Adi Sucipto. Salah. Adi Waluyo? Adi Sumarno. Adi Sumarno. Udah. Yang benar adalah Kamu Hadi, lupa gua. Ada judul siapa ya? Itu Jogja. Oh Jogja. Lupa dulu namanya Maguwo. Lanjut ya. Siapa penemu gaya gravitasi? Jerome. Isaac Newton. Oh Jerome dia, bukan Jerome lah. Ya maksudnya Jerome. Mau jawab gitu. Saya pikir Jerome penemunya, Jerome Newton gitu. Oh, bukan ya? Jerome Newton. Apalagi cepat, buruan. Asik juga sebenarnya. Seru kan? Seru banget. Apa ibu kota Banten? Serang. Betul. Sudah pasti Serang lah. Serang lah. Apa? Ya. Serang. Iya Serang. Apa ibu kota Sumatera Utara? Medan. Horas. Horas, berjua-jua. Oke, ini kalau nggak tahu, putra lagi. Sebutkan sila kedua Pancasila. Kemarin agak beradab. Kenapa we? Artinya kewajiban itu kita. Wajiban. Kalau enggak tahu persoalan kita. Alexander Graham Bell. Thomas Alva Edison. Itu banyak orang Batak namanya Thomas Alva Edison. Edison Sida Buke, teman gue tuh.
Ini si jabat pun banyak, Jar. Halo Washington. Kau tahu cerita nggak? Oh, jadi ada temanku, ya orang Batak juga, temennya Batak juga. Minjam telepon. Zaman dulu masih intercall mahal. Aku pinjam telepon kau ya. Iya silakan. Dia telepon. Halo Washington. Wih, interlokal. Ternyata nama anaknya tau. Kemana si Boston? Nama orang Batak Washington Nainggolan ya kan? Boston Sirait gitu. Halo Washington. Wah, interlokal ke Washington dia. Kemana si Boston? Kok telepon-telepon gak ngangkat? Nama orang ternyata. Oke, okay, oke, okay, yuk, yuk. WHO merupakan singkatan dari? World Health Organization. Betul. Wow, like it. ASEAN singkatan dari? Association of Southeast Asian Nation. Betul. IMF itu singkatan dari? IMF. International Monetary Fund. Betul. Gampang. Naik gaji kok. Oh. Suku ke N suatu barisan adalah N sama dengan 3N plus 2. UN sama dengan 3N. Jumlah suku ke 25 dan suku ke 7 dari barisan tersebut adalah 25 dan ke 27. Suku ke N suatu barisan adalah 160. Sama dengan 160, betul. Wow. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan tapi Direktur Bagian Matematika. Wanita mengendarai mobil selama 3 jam 30 menit. Buka satuan kecepatan mobil 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh wanita tersebut? 280. Wow. 80 kali 3,5 kan? Iya, 280. Iya, oke, terus. Betul. Perbandingan permen Aurel Rani dan Dea adalah 5 banding 3 banding 2. Ya, oke. Okay. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. Aurel, Rani, dan? Aurel dan Rani jumlahnya 64. Tadi Aurel itu 5? Aurel 5, ya. Rani 3, Dea 2. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah? Gimana? Ya, Aurel 80. Rani berapa? 80. Oh, oke. Okay. Kau lulusan permen cepat kali kau. Jangan-jangan di Tokyo jualan permen kali ya. Oke. Okay. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 42 pekerja dalam waktu 50 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 35 hari, perlu tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Agar pekerjaan tersebut dapat selesai 18 orang. 18 orang. Dia kalau masalah upah, masalah perut. Jadi enggak jauh deh kerja orang Batak. Jadi mandor ya. Kalau perbankan urusan kita. Hasil dari 3 akar 7. Mati. 3 akar 7. Akar 8 ditambah 5 akar 14 adalah. Udah kau aja lah. 11 angka 14. Betul. Lumayan lah. Lumayan. Gak sia-sia kalau di Jepang. Gak sia-sia di Jepang. Paseda. Ketahui PQ adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier X plus Y sama dengan 10. Dan X min Y sama dengan 2. Nilai dari 2P plus 3Q adalah? Mati aku. 2P? 2P plus 3Q 24. Mata uang negara Malaysia? Ringgit. Betul. Mata uang India? Rupiah. Betul. Mata uang Thailand? Baht. Betul. Mata uang Korea Selatan? Won. Betul. Mata uang Indonesia? Indonesia, rupiah. Gelendek kali kau. Mata uang resmi dari Inggris? Pound Sterling. Pound Sterling. Betul. Pounds. Nah ini kalau nggak tahu keterlaluan. Mata uang Jepang? Yen. Yen. Apa ya Jepangnya? Mata uang Onho Lintang. Mata uang Arab? Arab. Dinar. Betul. Bener. Betul. Iya lah. Pakai dinar pasti. Dinar pasti. Wow. 20 plus 20. Kali 3 plus 2 kali 3 86. Betul. Iya, 86. KPK dari 64
72 dan 48. 720? Enggak. 54. Dikit lagi. 576. Betul, 576. Wah. Pertanyaan ini lebih ke ini rempah-rempah, bumbu rempah-rempahan. Ya Allah. Rempahan ini cenderung terasa pedas, namun hangat di tenggorokan. Jahe. Iya. Bener lah. Dia punya menanti, menunya pakai jahe. Enggak gitu. Kemarin aku baru sakit, terus dikasih udang jahe kan. Oh, pedas sama anget-anget itu. Ginger. Ginger. Enggak, ini kalau makan semut juga anget-anget juga. Pedas juga loh. Lagi nih. Rempah ini memiliki bau yang khas dan biasa digunakan sebagai campuran nasi tutuk onjo. Enak pisan, oi. Apakah itu? Merica. Kemiri. Ketumbar. Ketumbar jahe-jahe. Ah, bukan. Jawabannya adalah kencur. Oh, kencur. Lagi. Iya sih, baunya khas. Rempah ini berwarna kuning. Dan kunyit. Kunyit. Iya. Nah, kuning lah, langsung kunyit lah kita. Hewan ini mirip ikan. Ukurannya begitu besar dan hanya bisa dilihat ketika di tengah laut lepas dan pemangkangan daging serta cenderung buas. Siapakah dia? Orka, paus. Salah. Lumba-lumba. Hiu. Iya betul. Hewannya tuh mirip ikan. Itu ikan itu. Ya, itu ikan. Di sini jawabannya hiu. Siap salah. Enggak, kalau mirip ikan, berarti kan mamalia. Itu artinya dia mamalia. Bukan ikan. Mamalia tahu, binatang yang menyusui. Kalau binatang yang disusui, papalia. Masuk. Ini lucu ini. Ini lucu. Aduh. Gimana kalau sekarang kita yang kasih soal ke mereka? Gimana, Pak? Boleh juga. Mata boleh juga. Menarik, semangat. Oke. Mata uang negara Rusia. Rubel. Rubel. Kalau mereka nggak bisa jawab lama, aku yang jawab ya. Udah. Feni Vidi Vici, itu kata-katanya siapa? Feni Vidi Vici. Aku datang, aku melihat, aku menang. Itu tiga. Itu slogan sekolah aku. Dua. Feni Vidi Vici. Satu. Julius Caesar. Leonardo da Vinci berkebangsaan Italia. Italia. Da Vinci. Apa nama lain dari lukisan Mona Lisa? Mona Lisa apa? La Gioconda. La Gioconda. Wow, seru sih, seru banget. Di mana lukisan Mona Lisa dipajang? Prancis. Di museum, nama museumnya? Museum apa ya namanya? Yang baru-baru ini dikuein itu loh. Yang baru-baru ini dilempar kue. Pakai kue. Iya. Oleh seorang laki-laki menyamar perempuan. Iya, iya. Museumnya namanya Louvre. Oh, Louvre ya? Louvre. 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 Ya? Yang Louvre. Ini kan? Iya. Yang segitiga itu. Iya, Louvre. Yang ada piramid di depannya. Sebutkan lagu yang diawali dengan kata apel di Indonesia. Apel langi, apel langi. Benar ya? Apel lagi. Apalagi. Itu apa? Apalagi apel. Apel. Itu di Medan itu apel lagi. Apel lagi. Coba dari A. Apel lagi. Siapa penemu aljabar? Algorithm. Alwarizm ya. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Minyak apa yang paling asik di Medan? Minyak sikan PSMS. Apa? Minyak sikan pertandingan PSMS. Itu minyak yang paling asik di menyaksikan pertandingan. Ini dari pertanyaan asli sama yang pleset tadi itu. Menyaksikan PSMS Medan. Apa nama apa bandara lama di Medan? Polonia. Polonia. Kenapa dinamain Polonia? Dulu kontraktornya banyak berasal dari Polandia. Oh, jadi Polonia. Polonia. Sekarang Kuala Namu ya? Kuala Namu. Apa nama kota yang nama aslinya Buiten Zog? Bogor. Hidup Bogor. Buiten Zog. Buiten Zog. Kota hujan. Kota hujan. Apakah Bogor kota yang paling banyak hujannya di dunia? Betul atau salah? Salah. Boy bukan Bogor aja. Makam istri siapakah orang Inggris yang ada di Kebun Raya Bogor? Temannya? Thomas Stanford Raffles. Oh, Raffles. Iya. Minuman apa yang menunggu? Nantilah. Wow. Yeah. Ini iklan rupanya ya. Aku mikir apa ya? Udah terlalu serius aku mikir.
Masuk barang tuh. Berapa prefektur di Jepang jumlah? Prefektur 27, 23, 27. 47. Prefektur itu provinsi. Ya kayak Tokyo, Hokkaido Tokyo. Gitu-gitu. Gunung tertinggi Jepang? Apa? Gunung. Fuji. Fuji. Gunung tertinggi kedua di dunia? K2. 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 Apa nama gunung yang tertinggi di dunia kalau diukur dari dasarnya? Mauna Kea. Dari bawahnya? Mauna Kea. Mauna Kea. Adanya di? Thailand ya? Hawaii. Oh, Hawaii. Berapa jumlah negara bagian Amerika Serikat? 50. 50? Makanya dulu ada film namanya Hawaii 5-0. Dan Hawaii adalah negara bagian yang ke-50. 50. Siapa nama arsitek yang membangun Masjid Istiqlal? Orang Batak. Jadi arsiteknya Masjid Istiqlal itu adalah non-muslim orang Batak. Namanya Frederick Silaban. Nama kota yang dijulukin Paris Van Java? Bandung. Kalau Swiss Van Java? Garut. Garut. Siapa nama komedian yang pernah ke Garut dua kali? Charlie Chaplin. Oke, jadi buat semua yang nonton, arif sasa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nonton juga video kita di channelnya. Helmi Ebi Chan. Iya. Arigatou gozaimasu. Arif sasa. Ja, mata ne! Mata Fujiwa!